Assalamualaikum. Hai teman-teman. Kali ini Dede Dita ada di tempat wisata Cibulan. Di sini banyak banget loh tempat-tempat yang bagus buat foto-foto teman-teman. Dan di video kali ini ya, aku nggak ada teman-teman karena aku lagi berenang. Dan kenapa Dede Dita nggak berenang? Karena Dede Dita nggak mau, karena katanya airnya dingin banget. Emang bener sih. Pokoknya kalian ikutin terus deh keseruannya Dede Dita jalan-jalan. Dan di sini pun ternyata ada ayun-ayunan lah teman-teman. Pokoknya banyak banget tempat-tempat mainan yang seru. Dede Dita pun gak mau berhenti nih teman-teman main ayunannya karena kata dia seru. Dan ini di depan aku ini itu wah aku ya. Dan Dede Dita pun ditemenin loh sama Dede Asa, saudara sepupu aku dan Dede Dita. Mereka berdua kelihatannya senang banget ya teman-teman naik ayunannya. Teman-teman, habis naik ayunan, Dede Dita lanjut muter-muter lagi nih. Lihat. Tempat foto-foto pokoknya seru deh. Ada payung. Loncat. Hitung deh, 1. Kesini dek. Itu tempat foto-foto. Ntar kita ke situ ntar terakhir. Dek jalan dek. Dek. Lali-lali jembatan. Oh, bebek-bebekan. Bebek berenang. Kita mau kemana lagi?
Akhirnya Dede Dita pun balik lagi teman-teman. Di sini Dede Dita ketemu ikan dewa nih teman-teman, yang konon katanya itu prajurit Prabu Siliwangi teman-teman, yang dikutuk jadi ikan. Dan katanya dari dulu ikannya tidak bertambah atau berkurang. Dede Dita pun seru lagi makan ikan dulu teman-teman. Ini semua utamanya.